Halo teman-teman, apa kabar? Nama saya Roger, selamat datang ke YouTube channel saya. Nah, ada satu kalimat mengatakan bahwa kalau Bill Gates ditinggalin di gurun, dia tetap bisa membangun satu Microsoft lagi. Kalau seorang pengemis ditinggalin di Wall Street, dia tetap masih mengemis. Banyak orang mungkin ada pemikiran bahwa orang kaya itu bisa jadi kaya karena dia lahir di waktu yang tepat. Pas ekonomi global itu sedang berkembang pesat. Coba aja mereka lahir di zaman kita sekarang, mereka masih bisa jadi kaya gak? Baik, Discovery udah tahu isi hati kamu. Tahun lalu mereka udah bikin satu acara TV, saya juga baru selesai nonton. Nama acara TV itu adalah Undercover Billionaire. Itu dokumentasi orang yang sudah kaya balik ke nol lagi untuk membangun bisnis yang bernilai jutaan dolar. Nah, ada beberapa peraturan permainannya. Peraturan pertama, orang itu harus merubah $100 menjadi perusahaan yang bernilai 1 jutaan dolar dalam 90 hari. Kalau nggak berhasil, dia harus taruh $1 juta uang sendiri di perusahaan tersebut. Peraturan kedua, dia nggak bisa kasih tahu identitas aslinya. Ini berarti dia nggak bisa pakai network yang dia sudah ada sekarang. Peraturan ketiga, sesiapa yang membantu dia akan mendapat imbalannya pada akhir acara ini. Pada hari ke-90, orang itu harus baru bisa mengumumkan identitas aslinya. Mau main permainan ini, harus pakai orang yang sangat kaya baru seru. Perkenalkan tokoh utama kita, Glenn Stearns. Glenn Stearns adalah bos dari Stearns Landing, perusahaan KPR yang top 5 di Amerika. Zaman kecilnya kurang beruntung. Orang tuanya pecandu alkohol. Dia ada masalah disleksia. Akademiknya gagal terus. Usia 14 aja udah punya anak. Setelah itu nikah lagi dan ada anak lagi. Dia mulai usaha ini pada usia 25. Sekarang dia udah berusia 55 tahun dan punya kekayaan miliaran US dollar. Kenapa dia mau ikut acara TV ini? Ada kabar mengatakan bahwa dia udah dapat kanker. Pengen membuktikan American Dream masih ada. Dia pengen tahu dia bisa jadi kaya karena dia punya kemampuan atau cuma beruntung. Makanya dia usulin ke tim produser Discovery untuk bikin acara TV ini. Acara TV ini mulai dari Glenn naik pesawat tanpa mengetahui tujuannya dan langsung diturunin di kota kecil namanya Erie di Pennsylvania. Populasi di Erie hampir sama dengan populasi di kota Magelang. Saat dia sampai di sana, cuma dikasih tunai $100, HP yang nggak ada kontak, dan mobil bak yang boros bensin. Terus Glenn harus ngapain saat sampai di Erie? Cari duit lah. Dia nggak dikasih tempat tinggal dan uang makan. Dia harus bisa menghidupi sendiri dengan $100 itu. Cara bertahannya sama dengan orang yang baru merantau di Jakarta. Di sana nggak ada soto ayam dan pecel. Mau irit uang ya makan pop mie dan tidur di mobil. Dia mulai cari uang melalui kerja part-time di toko kaos sablon, bersihin rumah orang, dan jual merchandise. Uangnya tidak cukup buat dia bertahan hidup, apalagi buat dana usaha. Kemudian, Glenn mulai jualan ban truk yang terbuang di kawasan industri. Uang yang dia dapat buat beli mobil second, terus jual lagi. Namun, oleh karena ada batasan waktu 90 hari, kalau jual beli mobil terus, nggak bakal terkumpul uangnya. Jadi kebanyakan uang yang dia ada langsung dijadikan DP rumah. Targetnya mau renov dan jual rumahnya dalam 15 hari. Kalau rumah ini nggak laku dalam waktu tertentu, dia nggak ada uang lagi untuk operasional bisnisnya. Dalam waktu yang sama, selain sibuk mencari uang, dia juga harus selesaikan masalah yang berjalan dengan usaha baru. Di setiap kota Amerika, ada pusat bantuan startup. Mereka bisa sediain tempat dan fasilitas kantor secara gratis. Glenn manfaatin fasilitasnya untuk membuat survei dan cari karyawan. Setelah survei, Glenn membuat keputusan untuk membuka restoran barbecue yang bergabung dengan penjualan bir lokal. Nama restorannya Underdog Barbecue. Selain jualan makanan dan bir, mereka juga jual saus barbecue dan merchandise seperti t-shirt di online. Kemudian, rumahnya sudah laku dan Glenn dapat dananya untuk ikut ReFest. ReFest itu kayak festival makanan khusus iga. Semua restoran iga dari seluruh Amerika berkumpul di Erie untuk bertanding dan menjual ciri khas menu mereka. Akhirnya, Underdog Barbecue dapat omset dan juara iga yang paling enak di pertandingan festival itu. Saya nggak ngomong seluruh cerita acara TV-nya, biar teman-teman bisa nonton sendiri.
saya mau bahas beberapa pelajaran yang kita bisa dapat dari acara TV ini. Ketika kamu membangun bisnis, kamu pasti ada target. Dan target itu harus dipecahkan ke beberapa target tahapan. Mau target tahapannya untuk omset atau pengembangan produk, apapun. Yang penting, target tahapan kamu harus jelas dengan deskripsi dan tanggal selesainya. Di acara TV ini, Glenn ditargetin untuk membangun usaha yang bernilai jutaan dolar dalam 90 hari. Pas dia sampai di Erie, dia tidak langsung cari dana untuk buka usaha. Orang cuma ada $100, makan aja susah, nggak ada penginapan lagi. Jadi target pertamanya adalah untuk mencari dana $3,300 dalam minggu pertama sebagai biaya kehidupan untuk 3 bulan. Dia malah harus mulai persiapan usahanya selain cari uang buat biaya hidup. Satu lagi target tahapan yang penting yaitu acara Ribfest. Orang yang dia kenal di Erie dan dana yang dia dapat semuanya dipertaruhkan di acara Ribfest. Termasuk keuntungan dari penjualan rumah satu-satu aset yang dia ada. Karena dia tahu dia bisa dapat omset penjualan di Ribfest, tanpa Ribfest, Glenn gak bakal bisa buka restorannya dalam waktu 90 hari. Dan banyak pelanggan datang ke restorannya karena tim Glenn pernah menang juara iga yang paling enak di Ribfest. Jadi orang yang selalu mencapai targetnya pasti bisa memecahkan target besar itu ke beberapa target tahapan. Pas Glenn datang ke Erie, dia gak kenal siapapun di Erie. Gak ada beda dengan om-om biasa yang mencari nafkah buat hidup sehari-hari. Dengan kondisi ini, dia harus melakukan kerja apapun untuk biaya hidup, seperti menjadi pembantu bersihin rumah dan jualan merchandise di pinggir jalan. Sebagai pengusaha, kita harus bisa fleksibel. Kerjaan apapun yang bisa buat perusahaan maju harus dilakukan sama pengusaha. Selain itu, strategi bisnis juga harus direview dan dirubah jika situasinya tidak mendukung. Sebenarnya, ide awal Glenn adalah untuk membuka tempat produksi bir. Seluruh timnya sudah sepakat dengan ide ini. Tapi setelah dia minta konsultasi sama pengacara, dia perlu 3-4 bulan untuk mendapat izin produksi bir. Berarti dia gak akan sempat mencapai targetnya dalam 90 hari. Jadi dia harus segera merubah strateginya dan muncullah konsep rumah makan yang pertama di Erie. Rumah makan barbecue yang menyediakan bir lokal. Ini adalah pelajaran penting untuk pengusaha. Business model kita tidak akan berhasil untuk selama-lamanya. Jika situasi bisnis sudah berbeda, kita harus pivot. Kayak sekarang, banyak bisnis terdampak COVID-19. Cara belanja consumer banyak berpindah ke online. Bisnis yang gak bisa pivot sedang mengalami bangkrut. Mau bikin bisnis yang skala besar, pasti butuh tim dong. Cuman Glenn sendiri aja nggak bisa bangun usaha baru di tempat asing. Makanya setelah dia dapat ide untuk bisnis, konsep bisnis, dia mulai rekrut timnya. Timnya ada Matt yang pernah kerja sebagai distributor alkohol. RJ, bos toko kaos sablon yang punya banyak network di Erie. Dan Chris yang ngejain online marketing. Dana Glenn nggak cukup untuk kasih mereka gaji. Dia harus meyakinkan timnya tentang masa depan usaha baru ini dan motivasikan mereka untuk ngegas persiapan usaha karena waktu Glenn terbatas. Disinilah kelihatan leadershipnya Glenn. Setiap orang punya karakter yang berbeda. Glenn bisa menggunakan pendekatan yang beda untuk memotivasikan timnya sesuai karakter. Seperti RJ ditugaskan untuk mencari koki buat restorannya karena RJ punya network di Erie. Tapi setelah seminggu, Glenn masih belum dapat kabar dari RJ. Waktu dia ketemu RJ, RJ lagi gak fokus di usaha baru mereka. Sedangkan Matt sudah ada progres di tugasnya. Glenn tahu RJ belum bisa komit di usaha baru ini karena RJ sudah punya toko sendiri dan Glenn juga gak bisa bayar gaji ke RJ. Kalau dia ngegas sama RJ, bisa aja RJ gak jadi kerjasama dengan dia. Makanya dia ajak meeting RJ sama Matt. Saat meeting itu, Glenn minta Matt presentasikan hasil dari progres kerjanya. RJ terkesan sama sikap kerja Glenn dan Matt. Baru dia rasa dia tidak cukup serius untuk menjalani usaha baru ini. Seterusnya, RJ langsung dapat kandidat koki, ada Catherine, Cowboy dan Click untuk gabung ke usaha mereka. Adegan yang paling terkesan buat saya itu waktu Glenn minta Don untuk renov rumah yang dia baru DP. Don seorang janda dengan dua anak yang punya workshop sendiri. Glenn cuma ada budget $10,000 untuk Don renov rumahnya dan kerjaan ini harus diselesaikan dalam 2 minggu.
Budget yang kecil dan jadual yang buru-buru bikin Don sangat stres dan hampir mau menyerah. Kerana Glenn gak kasih tahu Don kenapa dia harus buru-buru selesaikan kerjaan ini. Selain itu, di tengah proses ini, mereka baru ketemu masalah jamuran di rumahnya. Glenn terpaksa mengeluarkan biaya tambahan dan kerja renovnya terpaksa diberhentikan dulu untuk membersihkan jamuran. Di posisi Glenn, dia juga rasa bersalah karena dia gak bisa kasih tahu Don waktunya sudah mepet untuk capai target. Kalau rumahnya gak sempat selesai renov, dia gak bisa jual rumahnya. Terus gak ada dana buat ikut refresh, acara yang paling penting untuk restorannya. Biasanya perusahaan baru tidak ada apapun melainkan tim startupnya. Pengusaha harus bisa mencari orang yang cocok atau orang yang lebih pintar dari diri sendiri dan memberi otoritas kepada orang tersebut untuk menjalankan tugasnya. Biasanya startup gak bisa kasih gaji atau tunjangan yang tinggi ke timnya, dan ini sangat membutuhkan leadership pengusaha untuk memotivasikan timnya untuk berjuang bersama. Pada hari ke-90, Glenn berhasil buka restorannya dan mengumumkan identitas aslinya ke timnya. Semua orang di timnya kaget dong, baru tahu Glenn sebenarnya seorang miliarder. Setelah berjuang sama Glenn selama 3 bulan ini, mereka mendapat bayaran. Ada yang dapat posisi kerja, ada yang dapat saham dari Glenn. Setelah penilaian dari Surveyor Business, nilai Underdog Barbecue ini hanya mencapai $750,000. Glenn gagal mencapai target acara ini dan sesuai perjanjian, dia akan taruh $1,000,000 lagi uang sendiri ke Underdog Barbecue. Show ini juga mendapat kritikan dan keraguan dari penonton. Banyak orang merasa ada beberapa adegan itu kayak ada setup dari tim produsernya. Seperti kok Glenn bisa pas banget ya ketemu ban industrinya yang terbuang di tempat sepi. Terus ada yang merasa kok Glenn bisa dapat pinjaman rumah dengan nama yang palsu. Emang dokumentasi itu nggak bisa 100% real ya tanpa setup. Kita juga nggak usah terlalu fokus di titik-titik ini. Yang penting kita udah dapat pesanannya belum melalui dokumentasi ini. Saya percaya perjuangan Glenn memberi inspirasi dan menyentuh hati banyak pengusaha. Situasi sulit, situasi senang yang dihadapi sama Glenn pernah atau sedang kita ngalamin juga. Sebenarnya masih ada banyak adegan yang belum saya cerita di video ini. Yang berminat bisa nonton di YouTube, ada 8 episode. Sharing saya sampai sini hari ini. Teman-teman kalau suka video ini bisa like dan share videonya. Kita sampai ketemu nanti. Bye-bye.